Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Senang sekali aku bisa menyapa teman-teman semua. Di video kali ini aku mau budgeting, tapi ini request dari tetangga. Kebetulan dia itu mempunyai penghasilan harian sebesar Rp70.000 dengan kondisi 2 dewasa dan 1 anak yang masih sekolah SD. Nah, secara keseluruhan sih pengeluarannya kalau dilihat tidak berbeda jauh dengan yang punyaku. Jadi aku mau buatkan budgetingnya. Nah, selama ini dia susah sekali mengatur keuangan rumah tangganya karena jatah dari suaminya itu harian ya. Jadi kalau terima uang dari suami itu dia belanja untuk kebutuhan sehari-hari, tapi untuk kebutuhan yang sifatnya bulanan seperti keamanan, arisan, listrik itu dia tidak bisa mengaturnya. Jadi kadang uangnya itu sudah habis, sehingga untuk membayar yang rutinitas bulanan itu dia agak kesulitan. Nah, di sini aku seperti biasa membagi kategorinya dengan kewajiban. Kebetulan kewajibannya itu hampir sama ya. Untuk keamanan, arisan, listrik, pulsa. Nah, untuk keamanan aku budgetkan 3.000 per hari. Untuk arisan itu 4.000. Untuk listrik 6.000 dan untuk pulsanya 3.000. Jadi totalnya itu Rp16.000. Untuk yang kewajiban ini sifatnya itu pembayarannya bulanan. Jadi harus disisihkan per hari itu sebesar Rp16.000. Jadi nanti saatnya pembayaran uangnya sudah ada. Seperti bayar keamanan itu jatuhnya di akhir bulan, itu uangnya sudah terkumpul. Kemudian arisan untuk bisa untuk bulan berikutnya uangnya sudah ada. Nah, aku menyarankan untuk konsisten setiap hari agar biaya bulanan yang dibutuhkan itu bisa terkumpul. Untuk kebutuhan seperti makan itu sebesar Rp20.000, kebutuhan anak jajan itu sebesar Rp6.500, untuk gas atau galon Rp2.500, untuk beras Rp1.500, untuk mandi dan cuci itu sebesar Rp3.500. Nah, ini semuanya totalnya Rp34.000 per hari. Lalu untuk sedekah itu sebesar Rp5.000. Kemudian untuk dana darurat itu aku anggarkan sebesar Rp5.000. Kemudian untuk savingnya itu sebesar Rp10.000 per hari. Nah, ini total semuanya itu Rp20.000. Kemudian untuk kebutuhan dan kewajiban Rp50.000. Jadi total seluruhnya itu sebesar Rp70.000. Nah, ini anggaran yang sudah aku buatkan dengan budget anggaran itu sebesar Rp70.000 per hari. Kemudahan dengan budgeting harian seperti ini, pengeluaran yang sifatnya bulanan, dia tersedia anggarannya. Demikian video dariku teman-teman, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.